Halo, assalamualaikum sobat viral news. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gigi berlubang, apabila sudah meradang dan mengenai akar saraf gigi, akan menimbulkan sakit yang teramat sangat. Penyebab gigi berlubang adalah sisa makanan yang menetap di gigi. Oleh bakteri yang ada di mulut, sisa makanan ini diubah menjadi asam yang kemudian membentuk plak. Plak ini mengandung mikroorganisme yang mengikis email di gigi, lalu akhirnya membuat gigi kita berlubang. Banyak cara bisa dilakukan untuk mengobati sakit gigi. Misalnya kita bisa berobat ke dokter atau ke puskesmas. Akan tetapi di saat-saat tertentu kita bisa saja mengalami kendala untuk berobat ke dokter atau puskesmas. Nah, di sini kami Viral News akan berbagi tips bagaimana untuk menyembuhkan sakit gigi dengan cara herbal. Bahan yang diperlukan hanya sederhana, yaitu daun pandan. Sudah tidak diragukan lagi, daun pandan sangat ampuh dalam menyembuhkan sakit gigi. Daun pandan memiliki nutrisi-nutrisi penting seperti tanin, likosida, dan alkanoid. Nutrisi-nutrisi penting yang ada dalam daun pandan tersebut semuanya dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Kita siapkan 2 atau 3 helai daun pandan. Kita potong kecil-kecil. Selanjutnya kita rebus sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, kita tuangkan dalam suatu gelas. Tunggu sampai jadi hangat atau dingin. Untuk cara penggunaannya, kita gunakan air rebusan daun pandan tadi untuk berkumur-kumur. Untuk hasil yang maksimal, lakukan proses ini manakala gigi Anda terasa sakit. Setelah sembuh, usahakan untuk selalu menjaga kondisi gigi tetap bersih. Kurangi makanan yang manis-manis. Apabila perlu, kunjungi dan lakukan pemeriksaan gigi secara rutin. Nah, demikian tips kesehatan dari Viral News. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Untuk mendapatkan info-info terbaru dari Viral News, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.